Selamat sore Tribuners. Inilah mobil Nissan Juke hitam nahas yang telah menghantam seorang wanita parubaya di sekitar kawasan Harbor Bay, Kota Batam. Terlihat memang kondisi di depan mobil rusak parah, sementara kondisi belakang sejauh ini masih normal. Dan bisa kita sama-sama lihat terdapat kerusakan yang cukup fatal di bagian depan, sehingga menyebabkan ban gembos dan beberapa bagian bodi lainnya rusak. Hingga saat ini pihak kepolisian juga masih menggelar rekonstruksi kecelakaan yang menyebabkan seorang wanita parubaya tadi dalam keadaan cedera. Masih belum tahu sih parah atau bagaimana, cuman tadi Kasat Lantas sudah memberikan pernyataan bahwasanya korban berhasil diselamatkan. Sejauh ini juga bakal dilakukan pemeriksaan terhadap pengendara mobil Nissan Juke ini. Dari keterangan yang didapatkan oleh Tribun Batam, akan dilakukan pemeriksaan sore ini sambil menunggu pengemudi datang ke Polresta Barelang. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.